Pertamina Mor 7 Sulawesi memastikan ketersediaan BBM tetap aman. Untuk premium, Pertamina Mor 7 masih memiliki stok 67.000 kiloliter. Pertamax sebanyak 26.000 kiloliter dan untuk solar sebanyak 68.000 kiloliter. Stok ini bisa bertahan hingga 11 hari ke depan. Berdasarkan data pada tanggal 23 hingga 24 Desember lalu, penggunaan BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan, sehingga Pertamina Mor 7 Sulawesi juga akan melakukan penambahan pemakaian normal harian sebesar 5%. Kenaikan ini, penggunaan BBM ini diduga banyak warga yang melakukan perjalanan keluar daerah. Selama menyambut Natal dan Tahun Baru tahun 2021 dan Natal tahun 2020, di mana kita sudah mendata, yaitu pada tanggal 23 dan 24 itu terjadi peningkatan, khususnya untuk jenis BBM yang berkualitas, misalnya Pertamax Turbo, Pertamax, dan juga Dexlite. Jadi peningkatannya juga ini cukup signifikan lah, itu di atas rata-rata 40%.